kenapa kamu manis bener? Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu seger kayak agar, 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 agar seger, agar seger, agar, agar seger, agar seger, agar. Oke coy, jadi di sini aku bakalan kenalin ke kalian web top up yang mudah, murah, aman, dan lengkap. Itemco. Nah ini aku udah di website Itemco. Dan keunggulan yang paling aku suka waktu kita top up adalah kita itu bisa milih diskon yang gede-gede gitu loh coy. Jadi Itemco itu menurutku ya kayak pasar cuy. Pasar dimana kita itu bisa milih yang diskonnya paling gede nih. Di sini kan ada banyak banget penjual coy. Penjual DM gitu ya, DM membership. Dalam kasus ini aku mau beli membership. Nah, di sini itu kita bisa milih tuh 28, 26. Tentu saja aku bakalan milih yang paling murah kan. Udah. Kayak gini doang. Terus selebihnya ya kita tinggal ngisi ID. Pembayaranku udah sukses ya. Nah, DM membershipnya udah langsung masuk, guys. Secepat itu ya. Nih, kita langsung ke in game aja tuh. Secepat itu loh, langsung masuk cuy. Nih. Real ya, real langsung masuk banget. Dan buat kalian yang mau top up, silahkan aja pergi dan cobain Itemco. Karena di Itemco seperti yang aku bilang tadi, keunggulan yang paling aku senang adalah dia itu kayak pasar cuy. Bisa milih penjual dengan diskon yang paling besar di Itemco. Jadi, saatnya bikin yang sendu jadi seru. Mainkan dengan Itemco. Ya halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Aceri Film. Dan di konten kali ini kita bakalan mencoba ngeborong-borong untuk Crystal Royal lagi cuy. By the way, aku kali ini modal 6000 DM ya, sekitar 6000-an. Dan berhasil ngumpulin sekitar 800-an. Ya 800-900-an Crystal Royal Token cuy. Kira-kira dapat apa aja ya nih. Koleksi Crystal Royal di sini 400, terus di ID ku yang satunya juga ada sekitar 400-an lebih. Jadi totalnya mungkin 900-an Crystal Royal Token, guys. Modal 6000 DM dapat sekitar 900-an, 800-900-an token, cuy. Kira-kira dapat apa gitu ya? Yuk buat kalian yang suka konten borong-borong macam begini, jangan lupa di like cuy, tembusin 200 like seperti biasanya. Nanti kalau banyak yang like tembus 200 like, aku bakalan tamatin untuk Crystal Royal ini cuy. Jadi ya yang belum like ayolah. Ditunggu ya like-nya guys. Nih, di sini 400 juga ya. Untuk ID-ku yang ini aku udah ngeborong 1 2 3 4 5 6 7 7. 7 bundle. Ya, hari ini dapat apa ya? Tuh, kita lihat sekaligus kita review guys. Wih. X bundle. Apa nih? X bundle. Kita coba lihat ya. Adalah apa cuy? Oh, X bundle. Baju kayak planet-planet gitu ya. Baju, celananya, sepatu, topeng. Oh, kayak Power Ranger nggak sih cuy? Topeng sama ininya sih kayak Power Ranger ya. Lumayan lah ya buat koleksi cuy, X bundle. Lumayan. Mungkin gak bakalan kepake di keseharian, cuman ya lumayan aja sih buat koleksi ya. Ini topengnya kayak Power Ranger gak sih cok? Menurutku kayak Power Ranger deh. Lumayan lah. Mayan. Yo, spin lagi ya. Ini kalau banyak yang like video ini, aku bakalan tamatin Crystal Royal sih. Oke. Kita coba bundle Capcil sama bundle budinya nggak keluar cuk, belum. Aduh, apa ya cuk? Indo Hyper bundle. Ini penampakannya ya, Indo Hyper bundle. Pesan tadi aku dapat yang cowok, kenapa bisa dipakai di cewek ya? Oh ternyata bundlenya bisa di cowok sama cewek cuy. Kayaknya agak bagus yang tadi pertama cuy. Agak bagus yang tadi ya, yang X. Nah ini yang X itu kan ada baju, celana, sepatu, 5 item. Nah untuk bundle yang kedua yang aku dapetin cuma 3 item cuy, baju, celana, sepatu. Cuman
Kayaknya bajunya kepake sih. Kayaknya bajunya kepake ya, lumayan. Lumayan, cok. Bajunya kepake sih. Dan ini baju bisa dipakai di karakter cowok sama cewek. Lumayan. Lumayan, lumayan. Oke. Agak ada lumayan-lumayannya, guys. Ini dapat DM. Oke, kita pergi ke ID yang satunya, cok. Nah, di sini juga ada 400 token lagi ya. Oke, 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 oke. Kita lihat. Untuk di ID yang kedua udah ngeborong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bundle. Berarti ini bundle ke 8 di Crystal Royale-nya. Untuk ID yang kedua. Anjay, apa cuy ini cuy? Bundle penyihir gak sih? Bundle penyihir. Coba kita lihat. Bah. Bandel penyihir. Topengnya anjay kayak cyclop. Topengnya kayak cyclop. Terus kudungnya ya kudung penyihir ya lah. Jadi khasnya gitu. Bajunya meriah banget. Paling kalau kalian suka cyclop di Mobile Legend, paling yang kepake cuman topengnya doang ya. Untuk yang lain-lainnya kayaknya aku nggak bakalan pakai baju ini deh. Kayaknya ya. Masa ada cok orang yang pakai baju ini? Setiap kali main FF? Kayaknya enggak deh. Oke, yang kepake paling topengnya ya. Karena ya mungkin ada banyak viewer atau beberapa viewer yang ngefans sama Cyclops-nya Mobile Legend. Nah itu lumayan mirip sih. Menurutku lumayan mirip. Oke, kita ke Crystal Royale lagi. Dan kita akan mendapatkan bundle yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bundle yang ke 9 ya. Yes. Wah, ini apa woi? Wah, modal 6000 DM dapatnya kayak gini sih. Kayak gini loh. Kayak gini. Woi, 6000 DM dapatnya bundle kayak gini woi. Kayaknya temanya agak gimana gitu ya. Cuman rambutnya oke sih. Rambutnya setidaknya rambutnya oke sih. Lumayan lah ya. Lumayan lumayan cok. Lumayan cok. Lumayan coy. Ih rambutnya bagus tapi loh. Dilihat-lihat ya. Kalau topengnya enggak sih. Cuman rambutnya keren. Dari bundle baju, celana, sepatu, muka, rambut. Yang kepake sih rambutnya sih. Rambutnya lumayan berguna ya. Mungkin pakai jaket Puma ini terus pakai rambut. Oke, lumayan kepake lah ya. Jadi untuk episode kali ini untuk ID kedua aku berhasil untuk ngeborong 9 bundle, cuy. 9 bundle ya, 9 bundle banget nih. Berarti sisanya kurang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Masih banyak ya 11 bundle lagi. Nanti kita review satu-satu di next konten. Untuk ID kedua kurang 11, untuk ID pertama kurang harusnya dikit sih. Kita bakalan review satu-satu dah bundle yang ada di Crystal Royale biar kamu itu enggak kepo ya. Nyepin Crystal Royale bundlenya kayak apa sih gitu kan. Biar kamu enggak kepo, cuy. Untuk modal sendiri di video ini 6000an DM kumpul 800 token ya, seperti yang kalian lihat lah ya. Dapat bundlenya juga banyak, jadi ya worth it lah. Lumayan worth it nih. Anjay, ID kedua malah ID pertama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sama ya. Kurang 11 bundle juga. Sama-sama kurang 11 bundle, 11 bundle, guys. Oke lah. So, untuk kontenku kayak gitu aja, review singkat tentang bundle-bundle yang ada di Crystal Royale. Modal 6000 DM dapatnya kayak gitu. Ya. Jangan lupa top up di itemku.com, guys. Oke, untuk kontenku kayak gitu aja. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya yang gratisan itu emang enak, boy. Thank you dan dadah.